Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju ke rumah pasien yang terletak di Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, untuk memberikan layanan rukyah. Pasien adalah seorang perempuan berusia paruh baya yang bekerja sebagai pedagang makanan di pinggir jalan. Ini adalah kali kedua saya datang ke rumahnya. Yang pertama, sekitar 2 bulan yang lalu. Pasien mengalami gejala yang aneh dalam 1 tahun belakangan ini, yaitu suka menggigit bibirnya sendiri saat tidur, sampai berdarah dan menimbulkan luka yang cukup parah. Frekuensi gejala ini bervariasi, kadang seminggu sekali saat hari Jumat, dan kadang bisa sampai 3 kali dalam seminggu. Semakin hari, pasien semakin kurus karena kesulitan makan akibat luka-luka di bibirnya. Kemudian keluarga juga melihat ibu mereka ini bermasalah dalam daya ingatnya. Ketika rukyah yang pertama, pasien mengalami reaksi muntah-muntah. Setelah itu, pasien dikabarkan sudah tidak pernah lagi menggigit bibirnya saat tidur, dan keluhan lainnya juga hilang. Alhamdulillah. Sekarang sudah 2 bulan berlalu, dan keluarga meminta saya membantu mereka lagi untuk merukyah ibu ini, karena terlihat mulai mengalami gangguan yang sama kembali. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar pengobatan rukyah atau ingin dijadwalkan untuk mendapatkan pengobatan rukyah, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya di 0815-4954-7824 untuk melihat update informasi tentang kegiatan rukyah maupun jadwal rukyah luar kota saya. Silakan follow Instagram saya @indra_permana_official. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya sudah sampai. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Ya, fisiologi Pak Ustaz. Itu kurang lebih ada 2 bulan lah. Enggak ada kambuh. 2 bulan kan sebulan setengah gitu. Ya. Ada tapi kecil, segi sini, tapi enggak sampai jadi sariawan. Sembuh. Dikalungin kan susah loh Pak Ustaz, kalau udah kayak gitu. Sampai saya di telinga saya bisik, Allahu Akbar. Saya boleh, ya Allah. Ibu, setelah rukyah dengan saya bulan Februari itu, belakangan ini sering mimpi buruk lagi enggak? Mimpi buruk sih kayaknya enggak ada Pak Ustaz. Cuman ada mimpi tapi saya enggak ingat. Nah terus kadang-kadang kepalanya Bangkum rijza syaitan وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Keluar semuanya, keluaran mulut. Keluar semuanya, keluar yang tertahan di leher. بَرَأَتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ya, keluar semuanya. بَرَأَتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Baru mulai ya Bu. Iya. Saya cuci tinnya Pak. Iya Pak, Mas Tat, silakan Mas. Nunggu ada cucu kecil kan? Nah, saya hari ketiga Lebaran sudah mulai rukyah. Iya. Pasiennya ngantri Bu. Pasien dari ini Bu. Dari Ketapang. Dia minta rukyah Pak hari Minggu, hari 2 Lebaran. Saya bilang, "Waduh, mana bisa? Saya masih keliling kan?" Hari Senin
pagi bisa enggak dok, katanya suami saya udah mau pulang. Aduh, saya pikir ya udahlah, yalah. Hujan waktu itu, hari Senin. Dia itu mualaf, Bu. Dia mualaf, keluarganya masih kafir. Jadi dia nikah dengan suami-suami ini orang Jawa, Pak. Suaminya orang Jawa. Nikah itu enggak direstui. Dia kan nikah dengan muslim. Nah, akhirnya dia nikah, terus dia mualaf, terus dia nikah. Nah, dari nikah itulah sampai hari ini. Nikahnya udah 5 tahun. Sudah mimpi buruk terus. Hamil udah 3 kali. Keguguran. 2 kali, yang 2 pertama tuh guguran, yang ketiga tuh hamil di luar kandungan, Bu. Hamilnya tuh di rongga perut, Pak, bukan di dalam rahim. Jadi besar-besar kan jadi pecah tuh. Perdarahan dalam perutnya, akhirnya dioperasi sampai pucat, dia bilang. Hampir meninggal saya, katanya. Operasi. Terus benci dengan suami tanpa sebab yang jelas, kayak mau pisah gitu pikirannya. Akhirnya minta rukyah. Kemarin ya, saya pun ada cerita, Pak Ustadz, dari keponakan istrinya anak saya itu minta tolong, dia mau mualaf. Jadi orang tuanya sudah setuju apa semua, keluarga perempuan ini perempuan kan, jadi dia itu kepengen mualaf, sudah datang ke mujahidin, jadi nggak bisa, harus apa kemarin ya? Senang, Bu, jin tuh disembah tuh senang, karena mereka itu derajatnya lebih rendah dari kita, cuman mereka punya kemampuan lebih dari kita, Bu. Bapak saya mau datang sini nih, Pak, harus pakai motor. Kalau jin tuh nggak perlu, Pak. Nggak perlu dari Paris, misalnya dari mana, Kota Baru mau kesini tuh nggak perlu, tinggal ting gitu langsung ada dia. Itu jin. Mau ke Jawa naik pesawat dulu, mereka kan nggak perlu. Tahu-tahu dari sana. Kita kok mau bobol bank, mau nyuri misalnya, mau nyuri itu ya harus masuk ke rumah orang, bongkar kan. Kalau ini enggak. Wah, saya pengen ini nih, pengen ngambil uang nih di rumah ini nih. Tapi kalau saya nyuriin ketahuan. Ya udah, saya bikin ini perjanjian dengan jin dan setan. Kasih ilmu, kata kuncinya. Saya pergi ke Gunung Kawi, Pak. Apa nih, kata kuncinya, jauh-jauh dari Pontianak nih. Bah, saya pengen nih, Mbak, usaha saya ini seret. Saya pengen lah cara pintas gimana biar bisa ngambil uang orang. Oh, ini aja kamu sama siluman babi, katanya. Oh ya udah, saya bertapalah tuh di Gunung Kawi itu, Bu. Malam pertama belum ditemuin, malam kedua enggak juga, malam ketiga baru ditemuin datang. Babi, mukanya babi, palanya babi, badannya manusia besar. Kamu mau ngapa ke sini? Wah, ini udah takut kan, mau pulang udah tanggung. Saya pengen kaya, bantu saya. Nah, oke. Okay. Kamu setiap malam satu suro, kamu sembelihan saya kerbau misalnya, ada kambing misalnya, setiap tahun kambing. Kamu ini perjanjian saya kayak gini. Kalau kamu melanggar, balasannya ini, konsekuensinya ini. Kalau ini, saya akan kasih kamu kekayaan. Saya kasih kamu ilmu biar bisa ngilang. Biar kamu enggak kelihatan waktu ngambil. Dah. Jadi caranya itu sudah saya dikasih ilmu, maksudnya itu dikasih jin, Pak. Nah, saya ini bisa berubah, Pak, jadi babi. Kan siluman babi nih. Pakai baju hitam saya, Bu, malam-malam. Nah, suruh istri saya ngejaga lilin. Ini kamu jaga nih. Jangan sampai apinya mati. Kalau apinya mati, ya matilah saya. Nah, saya pakai baju hitam. Langsung hilang. Nah, itu saya berjalan, Bu, ke rumah orang tuh. Jalan-jalan, wujudnya tuh babi. Nah, saya kan enggak perlu masuk rumah orang. Dari depannya tuh cuy. Uang yang di berangkar ibu tuh pindah, yang di dompet bapak pindah, saya dapat saya. Saya bawa pulang. Itu namanya babi ngepet. Itu bersekutu sama jin, Bu. Orang normal kan enggak bisa kayak gitu. Jadi babi dulu, siluman babi. Kok dia dengan siluman kera, ya jadi kera. Yang dengan siluman anjing, ya jadi anjing. Yang sama ular, ya jadi ular. Sekali orang ronda gitu, apa tuh?
babi, kejar babi, 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 kejar, kejar, kejar kan. Wah, itu lilinnya bergoyang ya, Teh. Bergoyang-goyang lilinnya. Ditiup di sama istrinya tuh di ini. Kata suaminya, kok emang udah apinya tuh udah gini-gini, kamu tiup aja. Dan tiupnya, tiup, berubah dia jadi manusia. Orang ngejar kan, babinya masuk ke komplek ini misalnya kan. Kalian gak ada, terus keluar orang jalan. Pak, lihat babi gak, Pak? Enggak. Padahal dia tadi itu jalan dia pulang. Orang curiga, Bapak ini ngapa pakai jubah hitam? Yang ada kupluknya tuh, Pak. Eh, apa? Tudungnya tuh. Bapak ini kok keluar dari sini tengah malam pakai kupluk? Gini. Tuh, babi ngepet. Kalau apes ketangkep tuh, Pak. Ada juga apes ya? Orang kayak gitu tuh, itu kan jahat, Bu. Bersekutu dengan setan, nyuri uang orang. Kalau dia pas apes sudah ketangkep, tangkap orang. Halal ya, Bu ya. Alhamdulillah, dah airnya udah habis. Sekarang sih enak lah, tapi nanti kita kan mati. Iya. Sekarang ya. Dah, saya pamit lah kalau gitu, Bapak, Ibu, semoga sehat selalu ya. Amin, amin, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Ngerti ya, Pak. Gua sama-sama. Terima kasih, Pak ya. Ya, bismillah. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan rukyah saya, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya yang tertera di pojok kanan atas video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.